perjuangan timnas Indonesia selama 90 menit sangat melelahkan. Yang menjadi pahlawan dalam laga timnas Indonesia versus Australia adalah sang kiper baru Martin Paes. Dalam sesi wawancara, dia mengatakan, "Ini pertandingan yang sangat melelahkan, namun saya sangat bangga dapat menjaga gawang timnas Indonesia tanpa kebobolan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan para supporter yang sudah mendukung serta mendoakan saya." Ada momen Presiden Jokowi turun dari tribun penonton untuk mengucapkan selamat langsung kepada kiper Martin Paes yang sukses menjaga gawang timnas Indonesia tanpa kebobolan. Down the barrel, waiting for the fire.